Oke teman, selamat datang di channel Asep CH. Pada video kali ini saya akan membahas cara pasang game Guardian No Root di Dual Space. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ya teman-teman, untuk bahan-bahannya saya sudah sediakan ya untuk link downloadnya di pin komentar. Ada Dual Space, Sleep Checker, dan game Guardian. Oke, kalian tinggal download saja ya teman-teman dan install. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja ya masuk ke dalam aplikasi Sleep Checker. Aplikasi Sleep Checker ini gunanya untuk mengecek bit aplikasi dan game. Nah teman, di bagian aplikasi Sleep Checker ini kita tentukan ya game yang akan kita mainkan itu game apa. Lalu kita tinggal cek saja bit gamenya. Nah misalnya game yang akan saya mainkan ya di untuk menggunakan game Guardian yaitu Stickman Warriors. Nah untuk Stickman Warriors ini 64 bit ya, ada informasinya. Oke, setelah mengetahui bit game yang akan kalian mainkan itu berapa bit, langkah selanjutnya kita masuk saja ya ke aplikasi game Guardian yang HW. Nah, di bagian sini ya teman-teman, karena game yang akan saya mainkan tadi yang sudah dicek 64 bit, maka saya harus pilihnya yang paling bawah untuk game 64 bit. Semisalnya game yang akan kalian mainkan tadi 32 bit, maka kalian harus pilihnya yang kedua untuk game 32 bit. Oke, karena game saya 64 bit, jadi klik saja untuk game 64 bit. Di bagian sini kalian tinggal pasang saja game Guardian dengan nama acak. Kalau misalnya ada Google Play Protect seperti ini ya teman, kita izinkan saja. Nah teman, untuk game Guardian ini sudah berhasil terinstall, ada S4 dan H4. Nah kalau yang 32 bit nantinya bakal S2 dan H2 ya. Nah untuk di bagian sini ya teman-teman, kita hapus saja game Guardian SW dan HW. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, langkah selanjutnya kita masuk saja ke dalam aplikasi Dual Space. Oke, di bagian sini kita tinggal klik saja mulai. Lalu kita izinkan ya untuk mengakses berkas kita agar aplikasi ini bisa digunakan. Oke, di sini kita klik tanda X saja. Nah, di bagian sini untuk menambahkan aplikasi dan game kita klik ikon plus ya di kanan. Nah, di bagian sini kita tinggal tambahkan saja game Guardian dengan nama acak dan game yang akan kita mainkan. Nah, kalau sudah checklist seperti ini, berarti kita tinggal klik clone di bagian paling bawah. Oke, clone. Dan tunggu ya proses cloningnya sampai selesai. Nah, ini untuk proses pengkloningannya super cepat ya di aplikasi Dual Space. Oke, kalau sudah ada dua seperti ini, kita masuk saja ya ke dalam aplikasi game Guardian. Nah, teman, di bagian sini kita tinggal klik OK, OK, dan OK. Pokoknya OK terus sampai muncul ke tampilan seperti ini. Lalu kita klik izinkan saja ya untuk menarik di atas aplikasi lain. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik tombol kembali ya. Lalu klik jalankan ulang. Oke, kita buka lagi ya teman-teman aplikasi dari game Guardiannya. Oke, ini masih loading ya teman-teman, loading kembali. Oke, buka lagi ya aplikasi game Guardiannya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini ya teman-teman, langsung saja klik mulai di bagian pojok kanan bawah. Nah, ini ya teman-teman, untuk game Guardiannya sudah berhasil mengambang, sudah kita bisa seret-seret. Oke, langsung saja kita bakalan uji cobanya di game. Sebelum lanjut ke tutorialnya, langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Oke teman, ini saya sudah masuk ya di dalam game Stickman beserta sudah ada game Guardian. Nah, di sini saya akan uji coba ya untuk mengklik game Guardian apakah sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan atau tidak ya teman-teman. Oke, langsung saja klik di bagian game Guardiannya. Nah, dan ini berhasil ya teman-teman. Game Guardian sudah dipakai tanpa akses root, sudah bisa digunakan di game yang sedang kita mainkan. Tutorial ini berhasil ya teman-teman, work tanpa akses root. Oke, silahkan buat kalian yang mau coba, coba saja ya. Oke, mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.
Just support terus.